Oke, okay, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Oke, okay, saya merupakan pelajar di PDMA ingin menunjukkan sedikit sebanyak proses projek kami. Okey, di sini kita boleh lihat projek yang kami lakukan ini adalah bertajuk Smart Eco. Smart Eco ni adalah salah satu penyelesaian masalah kepada pengguna dan juga kepada technician di luar sana yang ingin memudahkan urusan dan kerja mereka untuk menggunakan peralatan elektrik. Okey, kita mulakan dulu di distribution board system kita. Okey, seperti mana yang tuan boleh lihat, di distribution board kita ini terdapat power meter. Kita upgrade kita punya DB. Kita letak power meter kita. Okey, sekarang ini supply yang masuk 235 volt, power factor 0.3 dan M 0.02. Sebab sekarang kita tengah tak dalam load, kita masih dalam breaker dan keadaan off. Okey, sekarang kita akan mulakan proses kita dengan on setiap breaker satu per satu. Alright. Okey, kita mulakan dengan lampu downlight kita. Okey, sekarang ini saya akan mulakan proses ini dalam keadaan manual. Terlebih dahulu, saya akan mulakan dalam keadaan manual. Lepas ni saya akan tunjukkan dalam keadaan automatik. Okey. Okey, untuk lampu downlight kita gunakan lampu pendek 18 watt. Okey, kita boleh tengok dia on, menyala tak ada masalah. Ini sekadar manual saja. Kita mulakan pada yang twin punya pula. Okey, kita boleh on, kita boleh off di bawah. Tak ada masalah. Kita on di atas balik, off di bawah, tak ada masalah. Okey, untuk penggunaan kontaktor, special ni kat sini kita boleh control menggunakan kontaktor. Kita akan select kontaktor ni, kita ada AOM switch selector. Kita akan select pada manual terlebih dahulu. Kita akan operasikan dia dalam keadaan manual. Okay, kita dapat lihat sekarang ini indicator light pada setiap load merah. Bermaksud load sekarang tengah get ready untuk mendapatkan supply. Kita mulakan dengan downlight yang pertama. Downlight ni 18 volt. Okey, kita tengok. Kita tekan push button start . So, downlight berada dalam keadaan yang baik. Kita off. Kita mulakan pada kipas dulu. Alright, indicator light hijau menyala. Kipas berpusing. Alright, saya kat sini saya gunakan two way system. Kita boleh off sini, kita boleh on sana, kita boleh off sini, on sini, off sana. Tak ada masalah. Untuk spotlight pula. Okey, untuk spotlight ni dia memang terang sikit sebab kita menggunakan lampu spotlight 50 watt. Dia kecil saja tapi terang. So, get ready lah. Okey, kita mulakan spotlight ni. Okey, terang . Kita off, kita on balik, tak ada masalah. Alright. Okey, sekarang ni kita akan mulakan dengan sistem IoT kita. Okey, seperti mana yang anda boleh lihat, kita mulakan on kita punya Smart Eco punya apps. Okey, seperti mana sekarang saya dah connect saya punya hotspot bersama dengan saya punya ESP, nampak? ESP_20 ni. Okey, saya dah connect. So, saya akan connectkan kepada Smart Eco saya. Okey, sekarang seperti anda lihat, semua berada keadaan off, tak ada masalah. Cuma sekarang saya kena off dulu saya punya selector switch ni kepada automatic. Alright, saya akan select pada automatic. Okey. Perjalanan dia sekarang tak ada masalah. Untuk AOM selector switch kita aje kawal 3 load ni saja. Yang untuk ni dan ini tak perlu selector switch. Alright. Kita mulakan dengan load pertama kita. Okey, 18 watt LED. Tengok dari sini saja saya on. Tak ada langan pun di sana . Kita on daripada sini. Nampak? Lampu menyala. Saya padam. Saya on semula. Lampu menyala. Alright. Kita mulakan dengan load yang kedua. Kita gunakan 18 watt LED twin. Kita onkan dia daripada jauh. Kita offkan dia. Cuba tengok switch. Tak ada siapa pegang. Kita on daripada jauh saja. Alright. Kita pergi kepada downlight. Downlight ni seperti mana yang saya dah select. Saya select daripada auto. Okay. Syarat untuk menggunakan proses kontaktor kita adalah select OM selector kepada automatic. Auto. Sekarang ni indicator light tak berjalan. Sebab apa? Kita menggunakan sistem automatik. Alright, nampak? Lampu indicator pilot lamp. Yeah. Okay, saya banyak keadaan on. Saya off. On. Dan off. Alright, saya pergi kepada kipas pula. Pilot lamp hijau jalan. Saya tengok kipas. Okay, kipas berpusing . Alright, berpusing. Kita pergi pada spotlight kita yang terang tadi. Kita on daripada jauh saja. Tak ada siapa pegang switch sekarang ni. Kita on daripada jauh. Kita off dia. Kita on dia semula. Tak ada masalah. Okey. Sekarang ni yang spotlight yang special ni. Sebab apa? Kita ada tambahkan additional system. Kita menggunakan timer . Okey. Kita tengok sekarang timer ni. Sekarang ni dia dalam keadaan tidak beroperasi. Dia dalam nominal open. Dalam pusing dia. Alright.
Alright, nampak. Masuk. Okay, alright. Saya pusing lagi. Ini timer eh. Timer ni dia akan senantiasa berjalan sekiranya ada supply pada dia. Alright, dia padam. Nampak? Berfungsi. Tak ada masalah. Kita nak on off kat sini pun tak ada masalah. Kita nak on off dia. Tak ada masalah.